atas tindakan perbuatan yang telah kamu lakukan. Weh, lagi baca apa nih Mas Bro? Lagi baca tugas-tugas saya. Tentang komputer? Iya. Pasti ada media sosial? Iya. Oh gitu. Karena mumpung penasaran nih, kan Facebook lagi viral. Emang fiturnya ada apa aja dah di Facebook, Pen? Pinta tahu dong. Ada fitur mengatur profil dan privasi, unfollow, unfriend, mengatikan notifikasi, menghentikan komentar, mengatur posting, dan komentar. Oh gitu. Mati notifikasi bisa ya? Jadi kalau main game nggak rusuh gitu kan? Terus unfriend juga bisa. Ada teman beban, kita urus ya. Oke oke, makasih infonya ya. Minjem. Oh, minjem dong. Oke. Nanti ini buku apaan? Buku komputer. Tentang, berarti ada kayak media sosialnya ya? Iya, iya. Lu suka Instagram? Nah, suka banget. Twitter? Twitter apalah gitu. Sukaan Twitter atau Instagram? Instagram juga. Instagram ya. Terus scroll-scroll ya. Ya gitu lah. Nah, kalau boleh tahu fiturnya di dua aplikasi itu apa aja deh? Kalau di Instagram ya, di Instagram tuh punya fitur face filter sama hashtag yang tak terbatas. Yes. Kalau di Twitter, dia nggak punya face filter, ya, terus hashtagnya juga terbatas. Ya. Jadi ya, bagusan Instagram ya? Ya, jadi gue juga. Oh gitu-gitu. Sip. Gitu. Sip. Indahnya pemandangan. Gini-gini doang ya. Dia lagi. Ketemu lagi Mas Bro. Mau nanya apa ya kira-kira nih? Oh iya. Kan di sekarang banyak media sosial yang dipakai. Dia manfaatnya apa aja tuh buat kamu? Media sosial mengubah cara manusia berinteraksi, memberikan pengaruh kepada perilaku penggunanya. Memberikan akses kepada penggunanya akan berbagai budaya, pendapat, serta nilai-nilai orang yang berasal dari berbagai budaya dan negara yang berbeda. Lumayan ya. Jadi media sosial itu luas dia karena pakai itu. Sip, mantap. Tunggu Mas Bro, nanya lagi sekali. Masih ada? Mau nanya lagi. Tadi kan manfaat yang di media sosial apa aja? Nah, kan kalau media sosial itu kan apa ya? Kayak bisa bikin kita lupa sama yang lain ya. Terus bagaimana caranya kita menjaga silaturahmi sesama teman atau sesama keluarga di media sosial? Jika digunakan dengan bijak, media sosial akan memberikan dampak positif seperti menjaga. Media sosial akan memberikan dampak positif seperti menjaga silaturahmi, juga saling memberi kabar. Oh, memberi kabar kita yang panas gitu ya, biasanya kalau lebaran kayak COVID kan waktu itu nggak bisa. Ya. Halo. Senang bertemu. Aku mau tanya. Jadi media sosial ada dampak buruknya pada remaja yang sekarang ini banyak kejadian. Apa aja itu? Hoax. Ada lagi tidak? Fabbing. Ah. Sudah. Cyberbullying ada? Ada. Oke. Terima kasih. Halo. Gua mau nanya. Kamu mau nanya apa? Tahu fapping nggak? Apaan tuh? Jelasin dong. Fapping itu istilah seseorang ketika mereka melakukan tindakan mengabaikan lingkungan. Habis itu mereka itu kayak gimana ya? Mengabaikan diri dari lingkungan. Jadi mereka itu fokus sama HP terus. Kecanduan. Lah, abang nanya saya kenapa kalau abang udah tahu? Itu HP. Ya. Ya deh. Ya. Tetap. Sana dong, sana deh. Mana? Itu. Leh. Apa ini, Bang? Apa ya? Mau nanya nih. Kan kadang ada suka ada sindiran ya di apa media sosial, komentar. Tapi kan emang fakta, jadi kayak ngomongin orangnya ngelakuin apa gitu kan disebarin. Nah, itu tuh lebih bahaya di media sosial atau di dunia nyata kayak di sini? Di media sosial sih. Oh, di media sosial. Kenapa tuh?
Karena dalam sosial media orang dapat mengumpatkan identitasnya. Jadi dia enggak bisa ngasih ketahuan siapa oh, dia. Oh, jadi diem-diem ngomongin nyindir dia gitu ya. Iya. Oke, oke. Hati-hati ya. Nah, ini bocah kelas. Bocahnya gua. Nanya lagi. Kan sampai dia. Ya. Jadi gini. Kan tadi kita bahas sindirannya di media sosial. Ya. Nah, sekarang kan kita tuh di media sosial kayak punya aib gitu ya. Apa namanya? Sesuatu yang pribadi buat kita lah ya. Nah, di situ tuh gimana caranya ngejaga pribadi kita agar tetap ya. Nah, di situ tuh gimana caranya ngejaga pribadi kita agar tetap terjaga enggak kelihatan orang lain. Gini ya, caranya tuh kita enggak ngeposting atau ngebagiin data yang bersifat pribadi. Biar data tersebut tidak enggak bakal enggak bisa digunain orang lain untuk melakukan kejahatan atau spamming yang sangat mengganggu data seperti email, tanggal dan tempat lahir, alamat rumah serta kondisi rumah. Kayak dihack gitu ya. Iya. Aib kita kayak disebar lah gitu. Oke. Boleh. Okay. Boleh. Habis dari ngapain? Oh, di sini. Lagi lihat pemandangan. Pemandangannya gini-gini tuh. Tapi ngapain dilihatin? Oh, liatin tuh, eh. Nah, ya, langsung aja ya. Jadi aku mau nanya, misalnya nih, temen lu kayak kena cyberbullying. Ya. Nah, tuh apa yang harus dilakukan tuh? Itu jangan direspon agar dia stres dan di-block pembulinya. Oh, di-block. Jadi yang dibully, ya apa? Jadi yang pembulinya tuh di-block, enggak usah dibalas, kayak dicuekin aja udah. Ya, biar enggak rusuh. Oke. Masih tipsnya ya. Bang. Minum bang, minum. Eh, dia lagi. Pasan lu tadi di situ. Kamu di situ? Sudah deh. Nah, jadi begini. Tadi kan teman gua nih, dia suka nyebarin hoax. Dah. Itu, BTW hoax itu apa dulu? Hoax adalah berita palsu yang harus dilakukan adalah ngecek jika berita tersebut benar atau tidak. Oh, terus kalau teman kita ngelakuin hoax, harus diapain? Membujuknya untuk tidak menyebarkan hoax tersebut karena hoax dapat dikenakan hukum pidana. Oh ya, bagus ya. Jadi kalau mau nyebar hoax, jangan coba-coba. Oke, sekian dari pertanyaan.